Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kali ini kami akan mencoba tes running mesin CNC CO2, mesin laser CO2 dengan kapasitas area kerja 122 kali 244 cm dengan maksimal ketebalan 8 mili. Oke, biar tidak lama-lama, mari kita langsung coba tes running. Oke. Monggo disaksikan. Oke, jadi ini hasilnya yang habis di running tadi. Mari kita coba lihat. Sulit cuy ngelepasinnya. Ya, oke, jadi ini hasilnya, hasil dari mencoba tadi. Ini menggunakan akrilik sekitar 2 mm. Ini adalah hasil dari grafil dan cutting mesin ini. Untuk grafilnya yang kasar bagian belakang dan yang depan mulus seperti kaca pada umumnya atau seperti akrilik pada umumnya. Oke, untuk lihat spesifikasi mesinnya, mari kita simak sebagai berikut. Oke, jadi untuk spesifikasi mesinnya menggunakan tabung CO2 berkapasitas 60 watt maksimal dan menggunakan rel SBR jadi-jadian. Kita menggunakan penggerak fan belt 10 mili untuk Y aksisnya dan fan belt 6 mili untuk X aksisnya. Dan ini merupakan penampakan dari mesinnya. Penampakan totalnya seperti ini. Ini mesin berkapasitas 122 kali 122 maksimal potong 8 mili
Dan ini adalah box controllernya yang akan didapat apabila melakukan pembelian. Dan mesin ini dijalankan menggunakan aplikasi Lightburn. Ya, ini adalah tadi desain gambar yang di cutting tadi. Dan juga mesin ini dilengkapi dengan pendingin air untuk mendinginkan tabungnya. Serta ada kompresor kecil yang berguna untuk meniup media. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.